aku tak heran lah. Pukul. Wait. Hai. Sabar. Kurang balik. Kepala. Ingat dah berdamai dah. Hei, lantak korang lah. Janji korang bayar sewa. Aduh, sakit. Ini satu lagi. Ada rupanya orang macam ni. Ingat dalam drama aje. Hei, lantak kau lah labu. Ipah. Tiba Tifah jadi it. Tifah. Sudika Tifah jadi it. Marah kau. Minta maaf. Terima kasih, Otai. Sama-sama. Suka ke macam tu? Sukalah. Bukan terbiar ke apa ni? Jom, kita panggil Tok Haidi, Tok Mudim, Tok Imam. Semua kita sebuah rumah sebelah ni. Oi, kau ni apa? Orang sebelah ni buat laluan, buat maksiat, maksiat. Takkan kita nak tanggung dosa dia orang? Jom, cuba terangkan Mamat penyelamat ni apa yang sepatutnya dia tahu. Apa? Apa yang? Datang tu, suami gila. Ini apa hal ni? Keras ni kenapa ni? Ha? Dia baru dapat tahu yang Adila sudah kahwin. Pasal apa? Pasal apa? Banyaknya, Bob. Siapa nak habiskan? Rasa ni? Banyak. Saya rasa bangga. Sebab kat dunia saya dah pernah dapat ni. Meja masak ni. Siapa nak habiskan? Jangan risau. Makan dulu. Nanti tahulah. Makan. Saya tolong habiskan. Thank you.
dia nak kahwin. Kalau kahwin nanti, bulan madu kat mana? Macam tak jadi kahwin je. Entah-entah, kantoi. Khusus kahwin kot. Tak pun, kantoi ujian HIV. Macam mana nak kahwin? Tema kau senang ke? Tak adalah. Tak marah. Tai, senang nak ucapkan terima kasih ya sebab selamatkan senang. Oh. Sama-sama. Tapi lain kali, kalau tak ada lesen, jangan bawa kereta ya. Bahaya. Itulah. Kalau hotel tak selamatkan Zeno, tentu Zeno tak ada lagi dah, kan? Sena, janganlah sedih. Yang penting sekarang ni, Sena dah selamat. Ha? Dah. Cukuplah. Cukuplah tu. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Aku tengah buat skrip komedi ke skrip hantu? Kau buat skrip cerita jenayah ke? Kau orang tengah berlatih berlakon. Buat lawak ni. Ini bukan berlakon. Bukan buat lawak. Tak ada masa nak ha-ha-ha-ha. Tak ada masa nak si-si-si-si. Habis tu apa? Apa kau dah buat semalam? Semalam aku buat apa? Kau ada ambil duit RM30,000 kan? Duit? Duit apa ni? Duit apa? Duit kami lah! Kau yang ambil kan? Ha? Kau yang ambil lah! Siapa cakap aku ambil? Dia. Apa? Bob, takkan kau nak mengalah macam tu je? Apa aku nak buat lagi, Jo? Ha? Aku dah tak ada kerja. Bulan depan nak bayar sewa lagi. Mana aku nak cari duit? Kan Joe dah pulangkan duit kau. RM6,000. Aku nak buat apa RM6,000? 2 bulan je dah habis. Lepas tu aku nak cari duit kat mana? Apa kata kau teruskan cerita-cerita kau? Buka restoran? Modal RM6,000? Kau jangan buat lawak. Mana cukup RM6,000? Tak mustahil lah. Selagi kau rasa kita orang ni kawan baik kau. Kan? Betul tak kawan-kawan? Betul. Setuju! Sebab koranglah aku bakal jadi suami. Dan sebab koranglah aku jadi komposer. Kita 5 bujang, walau apa pun terjadi, kita tetap bersatu. Satu hati, yes. Satu jiwa, yes. Satu Malaysia! Takbir! Allahu Akbar! Setuju! Jangan! Bob, keluar, Bob. Keluar, Bob.